Semoga ini juga menjadi inspirasi bagi seluruh anak Indonesia untuk menonton Anak Garuda. Jadilah Anak Garuda, bisa tidak bisa, harus bisa. Bisa. Hai, malam ini kembali lagi dengan Bekapas Vlog dengan aku Ira Kurniati. Malam ini aku mau nonton salah satu film hasil karya anak bangsa Indonesia yang berjudul Anak Garuda. Malam ini aku mau nontonnya bareng anak-anak yatim piatu. Tapi bukan hanya itu, aku mau nontonnya sama orang nomor satu di Bangkalitung. Balik ke dia, Pak Gubernur dan istrinya. Simak selengkapnya di Bangkapas Vlog. Biasanya akan ditunggu di depan sampahnya, ya. Jangan biarkan orang lain mengambil sampah kita. Sampah kita kita bawa sendiri ke tempat sampah, ya. Sebelum kita mulai, kalau Bapak bilang siapa kita, jawabnya Anak Indonesia. Oke, kompak ya. Siapa kita? Anak Indonesia. Siapa kita? Anak Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Oh, rupanya ada lagi. Satu lagi. Anak Garuda. Jadi lambang Garuda. Jawabnya gini aja. Kalau Bapak bilang Anak Garuda, jawabnya bisa tidak bisa harus bisa. Atau bisa tidak bisa harus bisa. Oke. Okay? Anak Garuda? Bisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang waktunya nonton dan tenang, jangan berisik. Selamat pagi Indonesia. Yang kuliah satu S2 aja proposalnya nggak jelas, apalagi anak SMA yang masih ingusan lagi. Selamat sore Dylan Juri. Kami akan mempresentasikan bisnis kami. Kami melalui sistem PO dan retail online. Dan kami juga menyajikan pertunjukan live menarik untuk para penonton yang hadir yang diangkat. Cukup, kita jijis. Jijis? Wah, curi ancoy. Bet. Mungkin kamu udah salah ngomong kali, yuk. Bukan yang utama, tapi bagaimana kamu menerapkan pelajaran yang kamu dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang terpenting. Oh apa? Nona, oh apa? Berisik. Saya tidak pengen anak Indonesia kehilangan mimpinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua, saya Melati Erzali dengan Erzali Rosman, baru saja menyaksikan film Anak Garuda dan bersama dengan 150 anak yatim. Film ini benar-benar menginspirasi. Sayang memang kami tidak sampai selesai karena memang ada agenda lain. Tapi dari awal dan saya yakin sampai akhir film ini sangat menginspirasi dan mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat anak-anak yatim yang kami ajak nonton bersama. Sukses untuk Anak Garuda. Dan semoga ini juga menjadi inspirasi bagi seluruh anak Indonesia untuk menonton Anak Garuda. Jadilah Anak Garuda, bisa tidak bisa, harus bisa. Bisa. Tadinya kita mau bareng sama anak-anak, cuma anak-anak kita lagi ada pada acara yang satu kejadian, yang dua kejadian ya. Jadi malam ini kencan berdoa sama Kegiatu juga ya, Pak. Nah, yang pasti film ini kan tentang sekolah selamat pagi Indonesia, yang di dalamnya adalah anak-anak yatim dari seluruh Indonesia yang bagaimana tadi ada tagline-nya bisa nggak bisa harus bisa. Jadi proses bahwa anak-anak itu ternyata yang tadinya tidak dianggap gitu ya, seperti tidak punya kesempatan, dengan sekolah selamat pagi Indonesia ini mereka menjadi dapat wadah dan mereka bisa kreatif dan bisa unggul sama seperti anak-anak lain. Ini benar-benar bisa menginspirasi anak-anak yatim mereka mengajak. Dan lebih hebat. Pak, pesan untuk Anak Garuda di Bangka Belitung ini apa, Pak? Semangat terus, percaya diri. Saya yakin akan lebih pasti kreatif. Segala tantangan dihadapi, jangan pernah manja, jangan pernah rewel. Mudah-mudahan dengan kondisi yang ada sekarang ini, saya yakin kita pasti bisa. Kata orang Bangka itu, pacak dan pacak, harus pacak. Nah, dengar tuh bagi anak-anak muda di Bangka Belitung, pacak dan pacak harus pacak ya, Pak ya. Nah, oke. Okay.